What? Halo guys, assalamualaikum, welcome back to my channel. Jadi di video kali ini aku akan main game horror. Aku udah lama banget gak main game horror. Dan di sini judul gamenya The Hell World Loophole. Dan ini tuh gamenya game PC ya guys. Nanti kalau ada yang nanya tentang linknya boleh langsung komen di bawah. Oke, ini backgroundnya sih tentang medical gitu. Kayak rumah sakit gitu guys. Dan di sini diceritain bahwa The Hell World Klinikum. Ini kayaknya klinik gitu ya. Ini klinik gitu, hubungan dengan medical di Jerman. Dan ya ini previewnya, cukup menyeramkan. Oke, kita langsung aja mainnya guys, penasaran banget. Oke guys, ini kita, wah, ini awalnya. Dan aku gak tau ini vibesnya tuh horror. Langsung sampai. Oke. Backsoundnya creepy. Loop itu kan artinya terus menerus, terus hole itu lubang, jadi mungkin lubangnya tuh terus menerus. Apa ini? Oh my god. Apa ya? Oh, kita jatuh. Oke, ini bisa kita gerakin. Ini kita bisa lari. Oke. Ini jalannya kayak biasa ASWD, terus kalau mau action bisa langsung klik kiri mouse-nya. Oh my god. Apa ya? Oke, di sini nggak ada apa-apa. I wonder if they're storing here. Waduh, jangan-jangan loophole tuh maksudnya kita kayak di labirin, astaga. Oke, okay, there is someone there. Hello, Dr. Land. Well, what are you doing here? Are you have some limits, especially for the legs. Oke, jadi dia jelasin kalau tempatnya itu bukan buat umum gitu. Follow me to my office, oke. Okay. Kita disuruh ngikutin dia. Tuh kan guys. Wait, what? Kok dia marah-marah sih? Oke, okay, I will follow you, Mr. Dokter. Ini jalan lambat banget. Can you please hurry up because you move very slowly? Mau kemana kita bang? Tuh ini tuh kayak, wah. Was quite concerned about your behavior. Kita nggak ngelakuin apa-apa. Cuma nengok doang guys ke tempat kayak kasir gitu. Oke, satu. Oke, diulang lagi ternyata. Dan kita harus benar-benar ngikutin dia. Kita nggak boleh kanan kiri gitu. Oke, kita ngulang lagi nih. Aku nggak tahu jalannya kemana ya. Karena ruangannya tuh kayak sama gitu. Ini pusing. Belum apa-apa udah pusing guys. Terus ini ya tadi ya. Oke, okay. Halo Mr. Randall. Oke, okay. Kita jalan sini kan. Oh, no. Jadi kita harus nunggu dia ngomong dulu. Gila, posesif banget nih. Kita gak bisa kemana-mana. Harus ngikutin dia. Malah jalannya lambat lagi. Oke, okay, deh, gak apa-apa.
Padahal aku pengen observasi dulu gitu, ini tuh apa. Cuma kita harus ngeliatin ke sini. Oke. Ini ruangannya gitu. Oke, udah lama gitu gak sih? Here we are, don't have a seat. Oke, dia gak ngijin kita duduk. We seem quite lost, ya. Yeah. Baru jatuh bang dari atas bang. Sini gitu ya. Aku juga baru pertama kali kesini. There's one thing that I can do for you. Okay, help me. What? Dia mau ngambil hati, liver. Oh my god, lock lagi. Apa? Ih, sumpah ini game. He wants to remove your liver, obviously. Aduh, bang, bang. Kirain dia tuh, dia kan nawarin ada satu yang bisa aku lakukan untukmu. Akhirnya mau kita tuh dibawa keluar gitu, tapi malah. Ya ampun, mau dijual dong ginjalnya. Eh, hatinya. Oke guys, ini kita. Apa langsung kita kabur guys? Tapi dia tuh jalannya tuh lambat banget. Oh my god, oh my god, oh my god, oh my god. No, I don't want. You are crazy doctor, you know. Oh my god, sini harus kemana? Ini tadi buntu ya. Coba kesini, kesini, kesini. Buntu juga dong. Astaga. Astaga. Ya ampun, jatuh. Mat sumpah. Dia ngejar. Oke. Oke, kita dapat sesuatu di sini. Ternyata. Jalan di mana ya? Oke, aku nggak mau lihat dianya. Aduh, aku takut banget dia tiba-tiba datang. Oke, nggak ada. Oke, banyak banget darah di sini. Ternyata tadi itu kita harus cari suntikan buat nyuntik si dokter Randolph yang tadi. Oke, okay, dokter Randolph. Oh, ini vibesnya benar-benar lebih dari tadi. Oh my god. Oke. Okay. Oke. Okay. Oh, itu tadi yang pintu tadi. Halo. Oh my god, lebih. I don't know, aku kayak gak mau observasi gitu loh. Tegang banget, sumpah. Oke, ini namanya Hell World Klinikum, namanya klinik ini. Ya,
aku dengar kayak ada suara rintihan gitu loh. Takut banget guys. Aku takutnya ada jump scare gitu loh. Nah, tadi banyak tirai-tirai gitu. Oh my god, aku nyalinya cute guys. Sumpah. Sumpah. Kayak it's just a game ya. Cuma game doang. Ci berarti jalan satu-satunya. Kesini. Kan satu-satunya harus kesini dan lihat. Oh my god, takut. Hello, ada pasien sini. Dia kayak lagi kesakitan gitu dan di sini tuh kotor banget. Ada sesuatu di sini. Okay. Itu kayak labirin banget, tau gak? Ternyata cuma. Hey, yang tadi ya? Tadi. Okay. What? Apa itu? 3. Aku gak tahu ini apa, capture kali ya? Chapter atau apa, gak tahu. Tapi tadi tiba-tiba aku kayak diserang gitu. Aduh, oke, kita ngulang ternyata. Tadi kita nemuin si itu ya. Ini. Di sana juga ada orang sakit dong. Where's the doctor? Gak tau pak, saya pak. Males banget sama dokternya. Dokternya psikopat guys. Tempat tadi. Oke, berarti kita harus ke tempat tadi. Yang aku gak tahu itu apaan. Tuh. Apaan itu? Shock therapy. Ya nggak tahu lah. Dokter-dokter di sini aneh-aneh. Aduh, suara rintihannya itu loh. Ini buat mukul siapa ya? Dari mana datangnya coba dia? We're seeing you run around her ward with an unwieldy and dangerous crowbar. Okay, jadi gara-gara kita pegang tadi senjata tadi tuh, kayak bukan senjata kayak linggis ya. I don't know. Apa bisa ngebuka ini kali ya? Bisa. Wait, what are you doing? Are you alright? Guys, aku nyerah. Aku nyerah, serius. Ini deg-degan banget itu. Aku gak ngerti kenapa jalannya kayak gitu terus. Aneh banget gak sih, freaky banget. Oke okay guys, aku nyerah sampai part 3 kayaknya atau chapter 3. Jadi di situ ada nggak tahu makhluk apa, tapi dia ngejar-ngejar gitu. Dan jalannya tuh aneh banget pokoknya. Kalau kalian mau main, terusin aku, boleh banget nanti komen di bawah, nanti aku kasih linknya. Makasih banget yang udah nonton, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Kasih, dadah, wassalamualaikum.